Pengeroyokan sopir truk di Blora viral di media sosial. Diduga sopir truk itu seorang pelaku kejahatan lantaran ugal-ugalan di jalan. Video pengeroyokan terhadap sopir truk di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam aksinya, warga menggunakan batu hingga bambu untuk merusak truk. Beruntung saat kejadian ada polisi sehingga sopir truk langsung diamankan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terjadi kesalahpahaman saat korban menyangka sopir truk akan berbuat jahat. Sebelumnya, dua orang perempuan ketakutan dengan tingkah sopir truk yang ugal-ugalan di jalan. Mereka meminta bantuan kepada kakaknya hingga sang kakak mengerahkan massa untuk mengejar truk. Jadi terjadi satu miskomunikasi dalam hal apa? Ada salah satu keluarga mengambil uang di BCA, dia ketemu dengan truk. Kalau yang ngambil cewek-cewek, dia ketakutan karena truk ini galugalan. Kiranya dari ibu-ibu tadi. Salah satu dari pelaku kejahatan. Kasus ini ditangani Polsek Tunjangan. Korban pengeroyokan masih diperiksa di Puskesmas dan polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Blora, Jawa Timur, Heri Purnomo, iNews melaporkan.